Okay, sekarang pergi bersama dengan Amran Ismail. Dulu pelakon, model dan sekarang you bergelar penyanyi. So, apa yang membuatkan you rasa dunia nyanyian ni boleh menjamin masa depan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hai, saya Amran Ismail. Okay, pada pendapat Am lah, Am rasa berlakon ke, menyanyi ke, sama je kan. Kata berlakon, menyanyi ke, mengacara ke, ataupun buat modeling ke, empat-empat tu, kata empat aliran yang sama. So, apa yang membuatkan you rasa minat sangat untuk menyanyi ni? Okay, sebenarnya minat menyanyi daripada kecil lagi. Tapi orang kata Alhamdulillah tahun lepas, start 2012, Am start pergi orang kata Jom Hebo, macam road tour, road show dengan Jom Hebo, School Attack, Voice Out dan juga Banan. So Am masa buat benda tu, so lepas buat event tu, road show, road tour, and then diorang suruh menyanyi. Ada feedback yang baik daripada peminat? Menyanyi time tu, peminat orang kata Alhamdulillah diorang support. Tapi time tu Am nyanyi lagu orang lain. Lagu-lagu yang kecil-kecil, macam lagu Alif Aziz, Alif Sata. So macam time tu macam okay, nice songs dia punya tu semua, very catchy, very macam happy-happy kan. So tentu peminat macam cakap, okay Am tak nak keluar single ke kan, macam apa Am tak nak keluar single ke, macam okay Alhamdulillah. Time tu Am masih macam okay, wajar kan keluarkan single album kan. So Alhamdulillah 2013 terbitnya, lancarnya pada 17. So ini Janjiku, yeah. Single pertama daripada Amran Ismail. Ceritakan sedikit tentang single ni. Okey, single album Ini Janjiku, dia menceritakan tentang love story lah, pasal percintaan. Okey, pada ini dia. So you compose, you tulis lirik. Okey, lagu dan lirik untuk Ini Janjiku single album ni adalah ditulis, lagu dan lirik adalah Amran Ismail, saya sendiri. Alhamdulillah, first baby. Dia ada kena mengena kisah you dengan lagu ni. Kena mengena. Ada sikit ataupun sikit lah. Memang sepenuhnya dulu masa masa orang kata budak-budak lagi kan, cerita-cerita monyet kan. So tiba-tiba time tu tahun lepas lah, tercetusnya tiba-tiba macam why not buat lagu, macam teringat macam nak buat lagu, tapi buat macam mana lagu kan, macam ke nak buat macam very lewe-lewe, sure. Banyak ada punya ni kan. So macam why not buat lagu yang orang kata budak-budak pun boleh dengar, remaja, dewasa, orang tua pun boleh dengar. Tapi lagu tu catchy, tapi lirik dia tak banyak sangat. Pop, R&B, dance dan juga dude mix. Nyanyi sikit. Ini janjiku, kan ku buktikan padamu. Setiap waktu hatiku tetap bersamamu. Takkan berubah walau ada halangannya. Cuma satu pintaku, kau pun sama seperti aku, pegang janjimu. Okay. Jangan lupa dapatkan single album terbaru Am, single macam baby, mana nak dapat? Pasaran sekarang boleh dapatkan di kedai-kedai CD yang berdekatan dengan anda semua, insyaAllah. Dan juga boleh dapatkan di stesen Kopitiam yang ada dekat Malaysia ni. Sebab stesen Kopitiam adalah salah satu sponsor, iaitu sponsor untuk video klip MV Ini Janjiku. So boleh dapat CD dekat kedai CD dan juga di stesen Kopitiam. Alright. Dan juga insyaAllah CD ni Am akan bawa ke mana saja Am pergi. So kalau jumpa saya, Amran Ismail, nak dapatkan CD, boleh dapatkan saya pun. Dengan harga? Dengan harga RM9.90 sah aja. Okay.